G12 ini sebenarnya adalah projek untuk rehabilitasi, dan memang ini adalah kali pertama di Malaysia untuk rehab dengan cara macam ni, dengan melalui manusia, orang masuk untuk buat application fiber. So pipe size ni memang consider pipe size yang besar, 1300 mm diameter. So this is considered one of a new challenge in this industry. So this is one of the project yang dah identify untuk rehabilitation works lah. So on this is we have close to 2 billion plus of doing all the projects in JKL. Project G12 ini merupakan inisiatif kerajaan yang mana kerja-kerja menaik taraf dan rehabilitasi pipe bertekanan sedia ada yang bergaris pusat 1.3 meter dari stesen pam Kuyuh di Puchong ke loji rawatan serantau Puchong. Program hari ini adalah salah satu dari kehendak kontrak, yang mana program hari ini adalah transfer teknologi, pemindahan teknologi di bawah kontrak G12 ni, dan adalah memberi banyak manfaat lah kepada peserta-peserta. Satunya pendedahan kepada sistem fiber rat yang digunakan di bawah projek ini. Yang kedua, perpindahan teknologi. Teknologi yang ada under projek ini bukan saja kepada kaki tangan Jabatan Perkhidmatan Pembentungan, tapi kita luaskan peserta kepada Indawater, pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, SPAN, dan pihak kementerian, CATS. This new technology, whatever the seminar yang kita adakan hari ini, is actually is gives a lot of information out to the people who attended today, to give them the new technology, the new implementations, how is this project ni bagi manfaat not only to the government but to the, also to the people that finally when we use this pipeline lah. So this is quite very important. So to give to the even the professionals who attended the meetings of this new technology available for them to actually implement in the future project. Sebenarnya ada dua sections yang memang menarik. Pemahaman untuk konsep kenapa kita nak pilih method ini, dan apa manfaat yang kita boleh dapat, applications yang kita boleh guna, which is beri satu kepahaman yang lebih mendalam berkenaan dengan teknologi ini. Sesi kedua yang berkenaan dengan mock-up area ini memang boleh memberi peluang untuk semua itu nampak keadaan yang sebenarnya berlaku kat site. This is the first project yang diimplementasi di Malaysia ni melibatkan pipe yang besar. Actually is the 1.3 dengan new technology. Actually this on this fiber technology adalah satu yang mana yang tidak melibatkan banyak traffic problem. Sekarang we know there's a lot of issues with the traffic. Then also on the cost wise, where this rehabilitation ni boleh dilakukan dengan cara yang paling tak mengganggu orang ramai dan also tak melibatkan kerosakan utility yang sedia ada lah. So this is actually is a starting point, and maybe in the future this will be utilized in other projects lah. Tujuan untuk bawa lebih banyak teknologi masuk ke Malaysia, di mana kita boleh gunakan teknologi ini bukan hanya untuk satu projek sahaja, tapi semestinya untuk projek-projek yang lain juga. Masa yang sama untuk mengalu-alukan projek yang lain menerima teknologi yang baru. Thank you.